sahbihi wa sallim. Qabaltuka biwasin qabulin wa khatamtu ana famika bifakhmi rasul. Wa tutawi'ni bi aisin ma aqulu Allahu akbar. Qabaltuka biwasin qabulin wa khatamtu ana famika bifakhmi rasul. Wa tutawi'ni bi aisin ma aqulu Allahu akbar. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fadzakir fa'ina dhikra tanfa'un mu'minin al-ayah. Langkung dipayun, urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci, anu masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna, nyaeta nikmat iman sanareng salawat sanareng salam mugia dilimpahkeun ka jungjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sareng ka para keluargina oge, ka para sahabat-sahabat rawuh, para tabi'in atsbat tabi'ina al-mukarramun, para alimin ulama, para asatid, para habaib, ayah al-habib Taufik, ayah al-habib Hasan al-Abbas, ayah al-habib Abu Bakar al-Nidros, ayah al-habib Nasir al-Sakaf, ayah al-habib Bashir al-Habshi. Oke, digigirin anak ayah Ustadz Uje al-Jurumi, anu dingaranan Aang Jarum Buana, Aang Jarum yang memang selalu menusuk, menembus, menelusuk ke dalam jiwa. Ya, lamun rek ngaji jarang beuing tong ngarobro wae. Juga di pasar wae teh. Sok jarang beuing tong sok ngeuriweul wae. Sebelum dilanjutkeun, panitia nita gelar sorban heula. Bantahan sedekah keur ngabantu terlaksanana acara ieu. Jaman udah yang sodako bakal dijauhkan ke nabalai. Siap sodako? Siap sodako? Ngaruh lah ngomong yang hape wanya itu. Eh wanya gak tau lah, emang juga kuat lama di bangga hotspot oke. Tiba paket remat oke, tuh paket kesel matu maju-maju. Siap deh? Nah, berarti gelar sorban lah ya, sambil sholawatan. Jawab ku enteng HP, tapi ulah ngejawab hukum ku, bari jeung sodakohnya. Manusia idolaku Nabi Muhammad. Manusia panutanku Muhammad maulaya salli. Jawab, aku
Maju biar itu kebagian yang di depan maju. Sok maju. Maju neng. Sok maju neng. Tong tebinting TAA sok. Bisa rindu. Sok maju neng maju. Maju. Maju tak bentar membela yang benar. Mari bersolawat. Maju terus jangan diam. Maju anu diam bakal bisu maju maju Siti atuh maju Siti maju maju terus maju ayo maju Siti wae gara maju. Maju terus.
gelar sorbannya? Gimana lagunya? Ajib tidak majunya? Maju biar kebagian yang daripada berdiri. Berdiri itu cangkel sing cilume. Karena semut itu selalu menggoda yang manis. Ayo maju. Sok, jangan berdiri di pelaminan orang. Ayo maju terus. Jangan berdiri pada pendirian yang tidak ada kepastian. Neng, lamun geus maju diuk geuneun. Sedeh aluh we atuh. Sok maju atuh kasih. Ya rada sih bisanya. Sok maju. Ayo para subscriber maju. Jangan lupa untuk mensubscribe channelnya HRC Media. Anjay. Bagus deh. Just follow the my Instagram the @chefaljubri. Jangan lupa DM, kirimkan nomor ukuran. Ini beres enggak sorbannya tuh? Beres enggak sorbannya? Masya Allah. Dengerin. Itu cecewirnya agak dibuka. Dengerin dulu. Sok, yang lagi baceo, bibirnya dilem dulu. Sok, diem. Beberin bibirnya. Anu bibirnya ngomong wae sing baru. Sok, diem. Ye. Anaknya sambutan sekaligus nyangga sih ngasih. Momennya adalah momen tahun baru Islam, Muharram, sekaligus memperingati hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Walaupun hesek merdekana, geus urang memperingati ieu momenna teh ieu ku acara pengajian. Lain organ. Diam sejenak dan dengarkan. Untuk ya ana minta antum samikna wa atona untuk mengenang para pahlawan urang. Pejuang urang anu baheula memperjuangkan Indonesia bukan memperjuangkan doi. Dengerin. Sejenak dengerin ana. Dengerin. Untuk mengingat para pejuang kita di masa lalu, semua ana minta dalam hitungan sampai 3. Semua jangan ada yang berbicara. Regepkeun ana. 1 2 3 mengheningkan cipta 1 menit dimulai. Diam. Sok mengheningkan cipta. Khususan menjumlah di awal ibadat Indonesia wa ilah hudratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha. Beres? Nuka dua. Ya, nuka dua. Regap kalian itu kalian pada pegang bendera. Anu menyepakan bendera kalau urgen. Oh, benar. Aduh. Ya, hey. Anu merah putih kan anu unggul tinggal. Merah itu adalah bukti tetesan darah perjuangan cinta. Dan putih melambangkan kesucian cinta kita. Mane, hidung bekas hidung malah hitam putih. Mau hitam putih, tiga TV wae runyem. Pegang bendera sampai beres acara. Pahim tuh? Pahimna. Dalam rangka kemerdekaan, HUT kemerdekaan RI. Pegang benderanya ke atasin, semua siap nyanyi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari. Hari merdeka, senang bangsa. Yeah.
Indonesia merdeka, sekali merdeka yang keras. Kita tetap setia, tetap. Kita tetap, tetap. Yang keras. 17 Agustus tahun 45. Dina penting ieu HRC Playred mengadakan event tablik akbar dalam rangka satu memperingati hari besar Islam, nyaeta tahun baru Islam anu disebutna Muharram goreng. Nu kadua sekaligus memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia anu ka-70. Bener. Nah, hadir urang di dieu dalam rangka naon ngaji memperingati anu dieu. Datang ka dieu niatna ngaji, talabul ilmi qadatun alal kulli muslimin wal. Lamun niatna ngaji, tong aya nu heureuy, tong aya nu ngobrol, tong aya nu cewek di sawah. Niat tablik, niat ngaji tapi bobogohan. Niat ngaji, niat tablik tapi loba HP nu leungit. Rincuk Siti. Datang ngaji. Lamun aya jelema anu maling HP, leungeuna sia bakal kacang atuh. Leungeuna sing panas. Lamun aya nu leungit sendal, sia sukuna sing barul. Soalnya naon, lomba yang datang ke dia nyekel baliknya jadi pakai sendal alus. Lomba yang datang ke dia tadi ada jomblo tapi jadi berpasangan. Anjay. Anjay, 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 anjay. Nuk gitu deh, buat teriluan nyebut edan, sini jadi huntukan setahun. Nuk gitu deh, nyebutnya tertarik si nyeri huntu 2 tahun. Lu kira tangannya sambil diangkat anu terangkat leleng ke setruk lain sing setruk ke setruk. Lu kira anu angkat leleng sing kabayar hutang lega tanah loba mobil loba sawahna bunga haji. Lu kira baik berkaya danan gitu. Merah itu menandakan semangat juang dan putih menandakan kehangatan cinta gitu. Ramis ini nyata lah. Dosa kue gitu kan. Tukang lampu itu ngeprek wainya biadab. Tukang lampu itu ngerana aji kan. Tukang lampu eh. Tukang lampu eh. Anu acara jeung Semu Apip kamari di tengah sawah. Mitah ngalabangkong. Datang ka dieu. Urang niat ngaji. Ulah aya anu cenah-cenah. Nyokot HP batur. Nyokot sendal batur. Meuleungeut HP teh aya wae. Ente datang ka dieu. Lamun aya nu maling dilaknat sia. Jadi marmot sebalik. Urang datang ka dieu untuk memperingati tahun baru Islam. Lain tahun baru Masehi.
Ayat tahun baru Islam geuning aya nama meuli hese rek pawe obornya diulah-ulah. Da bisik kokokoro. Da bisik kokokop. Da usaha PPK. Kadituna IP. IP matematik, biolog, astrolog, koproklog, edanlog, begitu teh. Ari tadinya. Persis ketika aing ga edanan kuning. Ding euy sia. Ari tahun baru Islamnya ulah-ulah. Cembahae geus kuduna kieu akhir zaman. Karena naon? Lamun jelema ka surga kabeh pinuh mentok di logo. Aya nu kana aya jelema nu ulah-ulah kana kegiatan agama. Di akhirat bakal ngabutuhkeun kana syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad. Mulutan diulahkeun. Rajaban diulah. Ari PT Garmen buka berjamaah. Pondok pesantren Algarmenia. Nukar itu baruka. Lamun kabeh ditutupkeun wae. Ngan ieu mah ari pengajian ulah. Ari salat kudu jaga jarak, ari di pasar paburisan. Di pasar sok minuh teu? Di pasar sok minuh teu? Minuh. Da pasar mah moal aya nu sepi. Kumaha eta? Akhir zaman. Geus teu aneh, akhir zaman. Bahkan nya. Rek Muharraman teh melihara rese. Biasa nama nu enggeus-enggeus tahun baru Islam teh geuning sok rame. Padu wae sih. Marawa obor pawe ayeuna mah ulah. Takut ada covid. Covid negatif pamajikan positif. Nu kitu covid mah. Terus tahun baru urang mah tahun baru Muharram Hijriah, lain tahun baru Masehi. Anu kukurilingan konvoy bebeledugan moal petasan memang kana keteng batur ngagandian hante. Anu kudu dikuatan ku urang, anu kudu ditaukidan ku urang adalah tahun baru Islam. Nu kaduana urang 17 Agustus Indonesia bisa merdeka karena aya alim ulama. Tentara dan sebagainya etak kurban Tuhan. Tapi nu pertama nu menjadi proper dina perjuangan adalah para ulama, para haba. Tapi haba itu yang nama lomba tu ditewak edan tu. Masya Allah. Di akhirat bakal butuh kana syafaat eyangna, bakal butuh kana syafaat Nabi Muhammad. Ari incuna ditewak dibere moal. Dibere moal. Dibere moal. Dibere moal. Habib Bahar geus rek bijil, Habib Bahar teh geus rek bijil dikasuskeun deui panggok. Pan Ed, pan To, pan Bia. Tah, di akhirat tinggalikeun kumaneh kabeh jelema anu zalim ka para habaib kabeh bakal dialungkeun ka neraka juga teh cium sariwangi coy angka coy angka bareng atuh coy angka coy aya teh nu sok anclom-ancloman tengah beuting coy angka maju mundur coy. Eta teh di neraka diancom-ancom. Siap ta meureun ka sia ta nu lewat habaib teh nu masandreunkeun habaib di penjara teh. Colong. Allah, di neraka mah sedek eueuh kopi eueuh. Kan aya cai panas subuh. Eueuh tinuhunana. Rek nanya kabeh nu hadir di dieu cinta ka habaib. Cinta ka ulama. Cinta ka kiai. Tapi habaibna anu luhur. Ulamana anu luhur. Kiai na anu lu. Nah makin lu gitu. Sebab loba ulama sok. Loba kiai anu benang dibeli. Anu tadina haram. Tadina haram. Di amplop. Halal. Halal pengersa. Langsung label lagi new eye.
MUI halal ceplok natarangna. Nu tadina ulah. Halal. Bahkan lamun jelema ngaji pikih. Ngaji Fatul Muin. Ngaji pikih lapina Fatul Muin dan sebagainya tentang pikih. Allah mau nyaritakan, Allah mau ngamenangkan, bisa sholat online. Allah, sholat lebaran harus online. Online, sholat wae online. Engke lamun di akhirat kita ke surga lagi bisa online tuh. Demikian gitu dengar anak temi. Matakan pun naon kudu ngabukan pemimpin anu bisa ngaji anu paham kana ilmu supaya bisa nerapkan syariat agama Islam di Indonesia. Salat online. Anyar di. Naon? Salat Jumatan dua periode bergantung dengan nomor ganjil. Temikir salat dua kali Jumatan bergantung karena nomor HP ku mahal mun teu boga HP atuh. So, nu teu boga HP ku mahal. Jumahanana libur. Keur mah jumahanana ge labas wae tara. Diliburkeun atuh ka atohna. Matakan geus teu aneh da akhir zaman. Kunaon make loba muncul nu kana itu geus ciri-cirina rek kiamat nu mata urang kabeh buru-buru gerak eling ka Gusti. Dotara salat jadi daek. Anu tara sodako jadi daek. Anu babatok awewe na hulungna tara make tiung jadi daek make teh. Entong ruwak reuweuh gue leuhung lamun geuli sajeun juga kuntila. Bawa gerawi pakai celana pendek bintis tapak pedil kali dong di dia teh pajar gede ya teh abdi pejuang ya teh di kementerian RI pejuang naon ya pejuang di sawah ya weh iya weh rincuk siti rincuk lah nah di narangka teh panglobana teh awewe nuntara mage tiung nuntara tinggal ibu kasalam bareta aurat kemudian anu ruang gerawi jalan-jalan pakai celana pendek baju ketat, leuhung mun geulis. Iwa sakitu juga bujur Castro. Duitis horidun tapak perang Belanda. Masya Allah, perjuangannya diedamkan gitu baru. Nah, iwa. Nah, kumata. Urang kabe, gira sami'na wa atona fi ta'atillah wa rasulih. Nurut, ta'at, ka Allah jeung ka rasulna. Awewe, jaga aurat. Ditiung mah ditiung. Tapi dibeukeut na beuheung hungkul dada katempo. Di jalan anak tadi murid ka dieu. Pas balik ti dieu aya nu ditiung, tapi dada katempo. Dosa eta teh dosa, lan lamun teu ditempo mubadil. Astagfirullah. Tekeng teh haram. Astagfirullah. Ngan maksudna cing bener atuh. Make kana syariat teh. Ieu mah abdi mah syar'i, bahkan syar'i banget. Syar'i banget. Malahan mah cadar ge teh lesot 2 cm. Teh lesot 2 cm aing pagaweanna ngoprek TikTok. Ngoprek TikTok. Nu kitu teh ngaranna teh naon ye euy? TikTok syar'i. Bagaimana ke TikTok? KB tertutup tapi ngetat sarua etage katembung aurat. Nu katembung aurat teh lain baju tertutup punggul tapi baju ngetat anu katingali lekuk tubuh etage aurat. Ieu mah sangi banget babatok sangi teh. Aing ngomong hayang ka surga, aing sareng teu dipake. Ditiung mah ditiung tapi kadalah bukna teu make ami. Katinggali salembar haram. Ngaji mah ngaji, tablik mah ngaji, pemuda majlis, pemuda shalawat. Oh, cinta Habibana, cinta Muhammad, cinta Rasul, rindu shalawat, rindu Muhammad, balik tablik, salat subuh labas. Dua. Nusa
hadir di dia di Manawe Tabing masjid pinuh alhamdulillah bolor hungkul di masjidnya salat subuh nama lempeng usalli fardhu biro kadeni mustaqbil alqibati qodo pemuda majlis pemuda tabik rindu selawat rindu nabi balik ngaji balik tabik masjid pinuh temalaki sendal nyaleker asup ka jero atuh mawa najis ya teh pantenya hon ucap naon rindu selawat rindu Muhammad Muhyiddin Habaib tabik tabik temalaki kopi apa batokna tapi kita pakai samping, pakai celana rubah kabe. Allah Allah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente, aku pemuda majlis, pemuda cinta salawat, cinta Nabi. Datang ke majlis bawa tok dari kopeahan. Kakak dari sampingan. Celana rubah kabe, maruk kanjeng Nabi rekira sepen siate. Pakai kopeah, hantu cinta boga otak, pakai bawa tok, tapi mikir-mikir. Ku Allah diberi otaknya untuk mencerna apa yang kalian tahu. Anda dipakai ngomong cinta salawat, cinta Nabi, pecinta Habibahat, PHB. Ayo kelakuan. Cicing yang aww hana bentang kal. Ayah, sehidup semati sama aku, iya. Kalau aku modal gimana aku ikut, waduh. Gak sepaih lalakina. Sopia ke jodoh kuburan wah siapa ya hari dah ayang aku teh menihem ke kamu teh oh iya ya ayang aku juga sampai gua ke kamu eh dan naon jamin sedih sekadanya ayo pusing ini biar tau sih yang digayaman gua yang coba ya ngaji makai akhlak, makai etika, minimal cek anak oge anu sok hadir tiap malam Kamis acara anak minimal di kopiah atuh euy. Da teh hese atuh. Ayeun bendera barisa. Ai meuli kopiah teu bisa pandingeun. Lain teu gabeuli teu maksa. Entong saaku-akuna. Seperti Jerman on, seperti Jerman aku pejuang, pengawal ulama, pengawal habaib, pengawal habaib, pengawal ulama. Hayo kawal ulama, hayo kawal habaib. Diberi hujan, aduh basah. Nuk itu ngarana pejuang anu amatir. Kudang amatir, ngarana pejuang, ngarana pengawal ulama, rek hujan, rek dar gelap, terus kawal ulama. Pejuang, siap mati, siap, tempuh hujan di siang nyuhan. Matakan dasar perjuangan itu kudu dina hate, hadirkeun dina hate, lain mun sailu-iluna, siap berjuang siap. Aya nu rek ngadeg, aing balik heula. Aya nu rek nyabok balik heula. Pejuang naon? Sarua jiga ente memperjuangkan syafaat ka kanjeng Nabi, hadir ka dieu, make etika, kopeah. Samping nu bener. Imbang ular golem dina taneuh nu eta bajuna salat nu eta pake atuh pikihna meureun bisi aya najis nempel pandi weh kan. Nah ketika ente menjadi seorang pejuang rek pejuang syafaat rek kawal ulama rek kawal habaib timbulkeun rasa eta tina hate supaya naon supaya sakumaha beratna halangan dina perjuangan eta nu di sang hareupan tetap urang maju. Ayo jadi pejuang ulah amatir, pejuang si amatir, pemuda tabligh, pemuda solawat, pemuda majlis, hadiran lain majlisan, tiba-tiba gerimis ya gerimis, abong talamun teka sisi, sok, pasti gak sisi, ayo ngomong pejuang syafaat, pejuang lah dan sebagainya. Naon anu hese, ayo ngomong bapak bari, anu hese mangga bukti ngerana, buktos, neng buktos, sanis waos. Sabarnya jelema memperjuangkan cinta anak aww lain sahukul bobogoha ngajemput depan gang dikawin hante bobogohan tahun-tahun kawin yang batu teriwa neng malam mingguan ayo ka
mana hayu orang tuang, orang jajan, orang kuliner kapereng. Cek lalaki nate, cek awe nate, hayu aa, aa siap neraka neng, siap. Ayo pas datang kapereng, ku sabab lalaki nate, te usaha. Neng, jajana 2000 ewang wanya. Pejuang. Nukumaha tuh kumaha. Seorang pejuang itu mampu memperjuangkan apa yang diinginkan, yang dicintainya. Seperti ketika AWW nanyakan, ah abdi mah alim bobogohan, horom. Hayang nanawan dikawin, jadi neng isukan jadi gendas. Seandainya bapak neng ngelak di kadek wakil. Geus teu kawin tong sok riweuh-riweuh teuing lah. Neng ieu nu kawinna ge jeung aa. Eta perjuangan dina agama halalkeun. Matakan aya istilah pejuang mahar. Pejuang nani, pejuang rupiah maksudmuk nya, pejuang mahar dan sebagainya. Lamun neng ngaku pemuda majlis, pemuda solawat, pecinta Nabi Muhammad, entong bobogohan. Ha ha, ku Allah tadi muliakan AWWT, ngadonder di asong-asong, di mumurah. Aa, bisi pada cek bareh lah kak neng. COD pertengahan, hanya minus lecet dah pemakaian. Ku batuk di mahal-mahal, ya di murah mareh, maruk naon mereh. Ngariwah temuai. Nah, saudara-saudara yang beriman, yang tidak beriman tidak saudara, ada permintaan dari salah satu jamaah yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan. Nu hadir kabe nu keur gering sing dicageurkeun terus. Kedua, saat dipodengeran nanti lah. Bapakna almarhum bapakna ketua HRC Pleret, Aaryan Boy, ya. Ieu ngaranna Rian Sportif. Aaryan masih ngaran podina lah. Benar etalnya nggak disebutkan. Bapak Usep, nggak saya tanya. Bapak Ketua HRC Pleret itu sudah meninggal. Dan mudah-mudahan di akhirat nasing diselamatku. Kabeh yang di dieu sarua di akhirat nasing selamat. Ulah transit ulah ka neraka. Ulah diancam-ancam tiga sariwangi eueuh gula eueuh. Tah urang doakeun nya nu gering jeung anu geus maot. Oke. Urang kade sarua sing husnul khatimah indal maut. Billahi taufiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Sok jemping. Neng, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti biasa, biasa weh, ada kebiasaan aja itu. Kita nulewat pasian jalan lah nulewat. Sok pasian jalan, mangga, kang mangga. Sok pasian jalan, mangga kang, teh mangga teh. Prasmanana di payun. Insyaallah jannah ya. Kereta saudara. Biasanya anda jarak sebulan itu habis ketipan akuati Habib Bahar ke 50 dus akuah Habib Bahar bin Smith. Ayo namanya serik setahun jembea gara-gara sarkopit. Nah iwoh karena Habib Bahar menyakin wah itu kumah cenah cana debib ayo jelumana bingung udah hese. Nah ini masih ada air doa Habib Bahar bin Smith. Anu niat ngebantu ikhlas karena perjuangan perluasan pondok pesantren Habib Bahar, silakan dibeli akuanya.
untuk emas, Mas Triadi, untuk tunggal jual aqua harus orang khusus karena sok riweuh. Harus orang khusus yang diprogram. Nah, eta keur perluasan pondok pesantren di ana tina 50 dus itu aya sekitar 20 dus deui. Makanya silahkan dibeli, hitung-hitung ngabantu karena perjuangan Habibah. Apanan cinta ke Kanjeng Nabi, cinta ke para habaib seperti Habibah, maka silahkan, silahkan yang membutuhkan air doa Habibah bin Smith, Habibah bin Smith itu untuk dibelinya. Jadi kalau tepat doa, sok anu gering anu naon minum cai eta anu geus nenin ini yakin ngora deui sugan. Nah ya, aku anak ya, silahkan untuk dibeli demi perjuangan Habib Bahar bin Smith. Ma'asalamah fi amani syaikhuna Allah Rabbi irham Rabbi rohina ya Rabbana. Oh,
rabbu ula bika mali wa ala jami'i Salim Mubarak. Angkat tangannya, angkat tangan kanan, kanan, kanan apa ke kanan? Lambai ke kanan, ke mana ke kanan dirinya kali itu? Kanan, tak kanan, siapa kanan? Astagfirullahaladzim. Kanan, kali itu kita dah. Satu dua tiga kanan, kiri. Rokat aina ya syaukan walikai. Angkat dulu. Salim Mubari. Ya, tong bibinya bendera mana? Tong halangan speaker maksudnya teh. Ngajuit kana cicogir aing. Hariwa, jadi mundur, mun arek mundur-mundur rek maju-maju lamun rek dikawin-kawin wae tinggalkeun ya. Cek mundur, mundur ulah gantung perasaan orang sakit tahu enggak ya? Dari kecil dibesarin mama udah gede disakitin sama kamu. Ye. Gila haleluya.
edan gak masaka sakit tuh jalan karena ketua hari saya berat nangis ngagu bayar turun buru baturun osia ada keren kemarin kan terbayar ya segitunya masya Allah. Mudah-mudahan orang sing istiqomah, sing panjang umur, sehat dohir batin, jembar milik rezeki. Mudah-mudahan orang kabeh tong wa ka maot lamun encan nincak Mekah jeung Madinah. Terakhir sing husnul khatimah inggal maot. Al-Fatihah. Apunten anu kasuhun, mudah-mudahan berkah manfaat. Siap mendengarkan mubalik selanjutnya? Siap? Siap masih kuat? Masih kuat? Masih kuat? Angkat tangan Anda, yakin? 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 Takbir! Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.